PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman dekatkan pelayanan untuk warga Desa Simpang, Kecamatan Takokak pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019. Pencapaian akselerasi pembangunan melalui Cianjur Ngawon Lembur bersama Herman Suherman atau lebih dikenal dengan singkatan BHS menjadi prioritas utama dalam melayani warga. Jalan Palua Nyalinung, Kecamatan Takokak, 10 miliar. Karena saya oke, jalan Cirawa Sinang Rahayu, Sinang Hayu, jalan Limpah Pasir Awi. BHS Manjur atau bersama Herman Suherman membangun Cianjur tersebut diharapkan mampu mendongkrak roda pembangunan warga desa. Untuk bantuan lainnya, Herman menggandeng Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Kimrumtam, Dinas Peternakan, PDAM juga BJB yang diberikan untuk warga Desa Simpang. PLT juga menyerahkan program bantuan dana lainnya kepada DKM Masjid, santunan untuk anak yatim piatu, beras untuk jompo. Pelayanan gratis yang dikelontorkan pemerintah Kabupaten Cianjur diantaranya pengobatan kesehatan, hitanan massal, serta pemasangan implan. Pelayanan lainnya seperti yang dilaksanakan di Sdukcapil berupa perekaman data untuk pembuatan KTP, kartu keluarga, juga akta kelahiran. Sesuai dengan ART DKM, BKPRMI, dan Ikatan Remaja Masjid, saya mengukuhkan Aki Ahwat sebagai pengurus BKRPMI dengan Desa Simpang, DKM Ikatan Remaja Masjid. Kunjungan kerja PLT Bupati diakhiri dengan pelantikan BKPRMI juga Ikatan Remaja Masjid Desa Simpang.